Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan salam ya. Aku lupa itu. Tak boleh peluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Boleh buka surah Kahfi. Tak baca semua, 1 hingga 10 saja. Yang ada Al-Quran dalam handphone, boleh buka surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله. الحمد لله. Terima kasih pada pengerusi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni qiyam dari 4:30 tadi ni. Kalau nak lena paling sedap sekarang lah. Paling khusyuk sekali. Saya lewat sikit tadi, driver masuk ke Singapura. Lepas tu tengok-tengok dia tulis apa, Woodland apa tau. Suruh patah balik, kena tunggu trafik tadi. Punya tak tahu jalan Johor ni. Jarang sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ada sekumpulan malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah, setiap hari tugas mereka turun dan mencari majlis ilmu. Tempat tinggal malaikat ialah di langit. Tuan-tuan, malaikat tak tinggal di muka bumi. Maskanul malaikah as-samawatus sab'. Dan malaikat tidak tinggal di dalam syurga. Sekarang ini sehingga pagi ini, tempat tinggal mereka ialah di langit 1 hingga langit 7. Lebar satu-satu langit, keluasan setiap lapis langit ialah 500 tahun perjalanan. Ini tak cerita Isra' Mi'raj ni. Ini bukan cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tajuk lain. Tebal setiap langit ialah 500 tahun perjalanan. Jarak dari langit satu nak menuju ke langit dua
mengambil masa 500 tahun perjalanan. Di langit-langit itulah para malaikat tinggal. Setiap hari, wallahu alam, berapa banyak malaikat yang dihantar oleh Allah untuk turun ke atas muka bumi ini dengan jutaan tugas. Dia best kalau tuan-tuan buat tajuk ceramah, malaikat. 3 jam tajuk ceramah. Malaikat aja. Ada malaikat, Allah ciptakan dia sejak daripada dulu sampai pagi ini, tugasnya rokok saja. Tak bangun-bangun sampai pagi ini. Ada malaikat, tugasnya Allah cipta daripada hari pertama sampai pagi ini, tugasnya sujud saja. Subhanallah. Ada malaikat, sehingga pagi ini, tugas mereka setiap kali mereka turun, ialah mereka menarik seorang makhluk daripada badan kita. Makhluk itu bernama keresahan dan kesedihan. Resah dan sedih ni makhluk, tuan-tuan. Ini pelik ni, dengar ni. Ni kita tak perasan. Resah dan sedih itu makhluk. Gembira itu makhluk. Marah itu makhluk. Bukan Kaabah, arasy manusia sahaja. Ada satu kumpulan malaikat, dia turun untuk menarik keluar makhluk ini daripada diri seseorang. Orang yang selalu baca antara wirid yang Nabi zikirkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kemurungan dan kesusahan. Turun, malaikat ni ditarik keluar makhluk tersebut. Tugas malaikat. Ada sekumpulan malaikat yang saya nak sebut pagi ni, bukan nak cerita penuh pun, sikit je. Para malaikat ini turun setiap hari, kata Rasulullah, dan mencari majlis ilmu. Turun. Semoga Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu kita pagi ini dengan kedatangan para malaikat. Apabila jumpa dalam majlis ilmu, para malaikat ini pun turun dan duduk sehingga selesai majlis ilmu tadi. Mereka mendoakan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu itu, sama ada dihadir ke situ secara ikhlas ataupun secara tak sengaja. Kemudian malaikat ni balik. Rumah dia bukan di Kangar, tuan-tuan. Dia bukan balik kat Gopeng, dia tak balik Kuantan. Bila Nabi sebut dia balik ke atas, ke langit. Malaikat pun balik. Lalu Allah bertanya, wahai para malaikat, daripada mana kalian sedangkan Allah Maha mengetahui? Tapi kenapa Allah wujudkan perbualan ni untuk cerita kepada kita? Allah Maha tahu apa yang berlaku. Tapi untuk cerita kepada kita, maka Allah tanya, wahai para malaikat, daripada mana kalian? Kami daripada majlis Al-Quran dan majlis ilmu. Apa yang mereka doakan? Ya Allah, kami tinggalkan hamba-hambamu tadi dalam keadaan mereka membincangkan tentang akhiratmu, dalam keadaan mereka membincangkan tentang kecintaan kepadamu. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka memohon keampunan dan syurgamu, ya Allah. Lalu jawab Allah, faqad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, aku ampunkan mereka kesemuanya. Ya Allah, sebelum balik, malaikat nak minta izin tu, malaikat teringat satu benda. Kata para malaikat, ya Allah, tadi ada yang hadir tetapi bukan untuk mendengar majlis ilmu, dia nak baiki lampu. Ya Allah, tadi ada yang hadir tapi bukan untuk menghadiri majlis ilmu, dia lapar. Ya Allah, tu contoh tu saya buat. Contoh tu saya buat. Ya Allah, ada di kalangan mereka yang hadir, walaysa minhum, tapi bukan di kalangan yang untuk menuntut majlis, untuk menuntut ilmu. Lalu jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Wahai para malaikat, masukkan sekali semua yang berada di sekeliling itu, kerana mereka adalah satu kumpulan yang mulia ni, yang main majlis ilmu ni, yang tidak akan tercela orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Yang tu sebagai mukadimah ringkas.
Pengerusi pun bisik tak saat. Sejam je ustaz. Lega saya. Dia kalau dia bisik kuih tujuh, lagi saya lega. Kan? Sejam, tujuh setengah lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam hari-hari yang berbaki dalam bulan Sya'ban. Balighna Ramadan. Sempatkanlah kami untuk sekali lagi berada dalam bulan Ramadan, ya Allah. Tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tengok kiri, ingat balik kawan-kawan, ingat balik saudara mara, ingat balik jiran, ingat balik adik-beradik, ingat balik rakan kerja. Ada yang Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir bagi hidup dia selama-lamanya. 1439 Hijrah punya Ramadan. Last. Tahun lepas punya Ramadan, dia sempat dengan kita dalam masjid ni lah dia buka puasa. Dan tahun ni dah tak ada. Kerana apa? Kerana dunia ini tempat singgah dan tempat lalu saja. Mesti mati. Mesti mati. Bukti bahawa dunia ni tak kekal, bahawa ada orang yang mati di keliling kita. Itulah bukti. Bukti bahawa alam ini tidak kekal, bahawasanya iaitulah kita tengok di keliling kita ada orang mati setiap hari. Baru kita sedar, oh alam ni tak kekal. Yang dapat Ramadan tahun lepas, wallahu alam. Tinggal 15 hari je ustaz, takkan tak dapat. Ada orang pagi itu akad nikah. Tengah hari dalam perjalanan balik, accident, tak sempat pun. Pagi akad nikah, kemudian pergi tangkap-tangkap gambar apa semua, naik kereta nak balik, accident, mati. Bukan contoh ni, entah ni bukan contoh. Hari pernikahan ada 15 hari menuju Ramadan. Nabi berdoa, ya Allah, sempatkanlah sekali lagi kami ini dalam bulan Ramadan tahun ni. Amin. Nabi SAW bila masuk Rejab, bukan Syaban, Rejab. Rejab, Syaban, Ramadan. Masuk Rejab, kata para sahabat, kami melihat dan kami perasan kelainan ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pagi sampai pagi ni lagi 15 hari nak masuk Ramadan belum ada perubahan dalam melakukan amal ibadah, dia kena muhasabah dan kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, kena minta. Antara rahsia besar para nabi dan rasul, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah mereka berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa rahsia yang cukup besar dengan Allah. Tuan-tuan, nak apa saja perubahan, nak apa saja dalam kehidupan, kena mohon dengan Allah. Jangan diam, jangan kata Allah tahu apa yang ada ni, takkan Allah tak faham tengok kehidupan saya. Kena mohon. Mesti lafazkan dengan mulut, mesti detikkan dengan hati, mesti mohon, mesti minta. Waktu seluruh musuh Islam bergabung di akhir zaman nanti, musuh-musuh Allah akan bergabung, seluruh dunia berperang dengan satu tentera yang bilangan dia sangat sedikit, iaitulah tentera Imam Mahdi. Saya nak sampai ke ending doa ni. Tuan-tuan tengok. Nabi sebut musuh-musuh Islam akan bergabung, tidak kira apa sahaja agama mereka, di bawah satu ketenteraan. Kesemua musuh-musuh Islam itu bergabung, tak kira agama apa, negara apa, daripada mana, kesemuanya memusnahkan Islam. Hak ni bukan cara simbolik kata, dan ni perang. Yang saya sebut ini perang fizikal yang menggunakan senjata, perang ni. Maka berhimpunlah mujahidin-mujahidin Islam di bawah pimpinan seorang daripada keturunan Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dia himpun. Banyak mana tuan? Banyak mana tuan? Pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya dan kita semua, pagi ini
Sehingga pagi ini, perang ini belum berlaku. Dan Imam Mahdi pun tak muncul lagi. Seandainya minggu depan, Imam Mahdi muncul di Mekah. Kemudian orang Islam berbai'ah dengan Imam Mahdi di Mekah. Dalam masjid ni yang 1,000-2,000 orang ni, berapa orang yang nak pergi berbai'ah? Tinggalkan KWSP dia, tinggalkan pinjaman dia, tinggalkan rumah dia, tinggalkan kerja dia, tinggalkan anak-anak dia, tinggalkan gaji dia, tinggalkan kereta mewah dia dan pergi ke sana. Berapa orang? Buat muhasabah diri masing-masing. Nak pi tak? Minggu depan. Tuan-tuan jangan bayang suasana waktu tu, oh masjid ni dah pecah sebelah dinding. Macam ni lah tuan-tuan suasana dia. Ketika Al-Imamul Mahdi, manusia yang paling soleh di atas muka bumi Allah, keturunan Rasulullah yang keluar satu ketika nanti, ketika dia dibai'ah di kota Mekah, macam ni lah keadaan kita. Yang pergi kerja ke kerja, yang ke masjid, yang ke pasar, yang di jalan ada di jalan, macam inilah. Dan kita akan mendapat berita tersebut. Macam ni dah dapat berita tu. Tuan-tuan, betapa pagi ni kita rasa mustahil untuk pergi. Betapa pada pagi ni kita rasa mustahil untuk tinggalkan kehidupan yang senang sekarang ni. Macam itulah hakikat yang akan berlaku ketika hari keluarnya Al-Imamul Mahdi. Dengan sebab itu, kata para ulama, yang menyertai tentera-tentera itu hanyalah awliya dan salihin sahaja. Sikit je. Awliya dan salihin sahaja. Sikit je. Lawan. Perang. Jasad dan roh. Senjata, wang dan kekuatan tenaga. Habis cerita, menang. Terus pay ending ni. Sebab cerita Imam Mahdi 2 jam. Kalau nak cerita pada awal 2 jam. Pagi ni tajuk lain ni kan? Subhanallah. Tuan-tuan, yang sedikit itu akhirnya menang di bawah pimpinan Al-Imamul Mahdi. Dalam keadaan perang masih lagi berlaku, baru nak habis itu, Dajjal keluar. Itu kisah dia. Saya tak cerita Dajjal pagi ni. Dajjal 3 jam. Dajjal tajuk khusus 3 jam. Saya tak menawak. Panjang tajuk dia. Dalam keadaan perang masih berlaku tu, Dajjal keluar. Kemudian Imam Mahdi tak dapat lagi untuk bertempur dengan Dajjal. Seluruh kesaktian sihir yang ada atas muka bumi hari ini, semua terkumpul di tangan Dajjal. Kemuncak sihir Dajjal, dia lalu tepi orang, mati. Dia kata, kum, bangun. Bangun orang tu. Syaitanlah masuk, lepas tu bangun. Kemuncak sihir Dajjal, Allah himpun seluruh sihir, duduk di tangan dia. Seluruh sihir, tuan-tuan. Dia lalu tepi orang mati, orang yang sudah mati, ratusan tahun. Dia tak payah jampi-jampi 2 jam. Dia lalu, dia kata, kum, bangun. Bila Imam Mahdi berlawan dengan seluruh kekuatan tentera-tentera musuh bersekutu, menang, keluar Dajjal, dia bawa tentera dia. Dajjal bawa tentera dia. Yang paling kanan sekali, 70 ribu Syiah pula dah. 70 ribu Yahudi. Saya nak sebut Syiah tu sebab Yahudi tu di Asfahan dan Khurasan. Hadis sahih. Nabi sebut 70 ribu Yahudi itu akan keluar daripada dua negeri. Bukan negara, dua negeri. Asfahan, Khurasan. Kedua-duanya di Iran. Tentera kanan Dajjal. Dajjal keluar, pimpin tentera dia, kalah Imam Mahdi. Ini tuan-tuan, saya nak sampai satu poin lagi.
punya kuat tentera bersekutu, tuan-tuan bayang Eropah keseluruhannya, China, Rusia keseluruhannya semua ni, Amerika semua ni bergabung lawan dengan Islam. Islam pula bukan semua. Yang solat tak tinggal, yang tutup aurat, yang tak isap rokok, sebut bila. Yang tak berjudi, yang tak riba, tinggal berapa peratus? Yang tutup aurat, yang solat tak tinggal, yang tak judi, yang tak riba, yang tak... Empat ni cukup lah tuan-tuan. 95% tolak. Sebut empat ni. Agak-agak lah ustaz. Agak-agak apa? Yang tak solat saja dah 80%. Di Malaysia, yang tak solat saja 80% di Malaysia. Agak-agak macam mana? Nak tolak berapa orang? Yang tak tutup aurat, tolak lagi. Yang ambil riba, pembelian rumah, loan, tinggal 95% tolak. Sikit dah. Bahkan kecil lagi. Kemudian, menang Imam Mahdi, keluar Dajjal dan tentera dia, menang Dajjal. Tentera Imam Mahdi terkepung di Dimash, Syria. Dalam satu masjid. Berdiri untuk solat subuh. Ada dua riwayat. Satu subuh, satu lagi solat lain. Saya ambil riwayat yang solat subuh. Imam Mahdi dengan mujahidin dalam masjid tadi, solat subuh. Sof. Tuan-tuan nampak tak? Mesti solat subuh berjemaah. Kalau solat subuh tak jemaah, tak ada harapan lah. Tak payah mimpi lah. Tak payah mimpi. Bukan solat subuh jemaah ustaz. Tak semayang subuh terus. Bukan solat subuh berjemaah. Al-Imam Al-Mahdi duduk di depan. Jadi Imam Mujahidin berdiri saf di belakang. Allahu Akbar. Nabi Isa turun. Turun tingkat berapa ustaz? Bukan tingkat langit tu. Sehingga pagi ini Nabi Isa berada di langit yang kedua. Sehingga pagi ini. Ini tak ada khilaf kan tuan? Yang ini tak ada khilaf. Sehingga pagi ini Nabi Isa, tak ada khilaf, berada di langit yang kedua dan belum pernah merasai kematian. Ayuh, macam pelik aja ustaz ni. Tak pelik, saya tak takut lah. Saya ceramah lama dah tajuk ni. TV, radio, semua lama dah. Semua ada hadis yang sahih. Ketika semua sudah pun berada di dalam saf, Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi dah angkat takbir Allahu Akbar, Nabi Isa turun. Naik apa ustaz? Ini saya boleh jawab. Turun bersama dengan dua malaikat. Sampai atas menara putih, kata Rasulullah, Al-manaratul bayda syarqiyya Dimashq ala ajnihati malakain. Itu saya tak mahu sebut hadis lagi. Baca hadis, terjemah lagi panjang. Baca hadis, terjemah lagi panjang. Saya terus terjemah. Nabi Isa pun turun, lalu masuk dalam masjid. Yang geng lambat-lambat takbir ni ada sosok belakang yang perbetulkan pelikat lah apalah. Contohlah ni. Sebab Imam Mahdi takbir, yang di belakang sana tu ada yang lambat. Dia pun tengok Isa Nabiullah, kata mereka. Dia pun sebut Isa Nabiullah. Maksudnya hak sosok belakang sekali tu tak angkat takbir lagi. Nabi Isa dah masuk masjid. Bila bunyi Isa Nabiullah, sampai ke depan Isa Nabiullah, Isa Nabiullah. Tuan-tuan, Nabi Isa pun datang sampai ke depan, Imam Mahdi nak ke belakang. Tak payah cerita lah, sikit panjang. Nah, kemudian, habis solat. Tu skip lah tu. Habis solat, Nabi Isa tak jadi imam. Yang jadi imam, Imam Mahdi, Imam Muhammad. Kemuliaan umat ini, kemuliaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ulul azmi turun,
Yang jadi imam masih lagi umat Nabi SAW. Tapi nombor satu lah. Umat Nabi itu ranking satu akhir zaman. Muhammad bin Abdullah tu nombor satu. Kedudukan dia, ketakwaan dia waktu tu. Jadi imam. Dari segi kemuliaan, Nabi Isa tetap lebih mulia. Dari segi keistimewaan, umat Nabi Muhammad. Kemudian, saya nak cerita, habis solat, Nabi Isa pun pergi ke salah satu pintu masjid, lalu dibuka, di hadapan pintu masjid tu ada Dajjal yang kuat tadi ni. Dajjal yang bertempur dengan Imam Mahdi, yang kalah Imam Mahdi sampai terkumpul. Kemudian, bila dia tengok muka Nabi Isa, pucat muka Dajjal, lari lintang pukang Dajjal ke Palestin. Syria duduk tepi Palestin. Syria, ini Palestin. Tepi ni Jordan belah ni. Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Saya sempat buat umrah naik bas. Seronok. No? Seribu boleh buat dah umrah. RM1,000. Palestin, Syria, Jordan. Daripada Syria, bila buka pintu, tengok muka Nabi Isa. Tersekat nak bernafas Dajjal ni, tersekat. Tuan-tuan tak buat kulak pedang lagi. Tak keluarkan tombak lagi. Baru tengok dan hidu wangi-wangian daripada Isa, tersekat nafas Dajjal. Seandainya dia terus menghidu wangi-wangian Nabi Isa, nafas Nabi Isa mati. Oh, tak payah lawan lah ustaz. Kami duk bayang tembok sana, tembok sini lah, kelak laser lah. Tak ada tu cerita katun. Dia tak lawan tuan-tuan. Dia bau wangi-wangian dan nafas Nabi Isa tersangkut lafaz dia. Nafas Dajjal tersangkut. Ini hadis sahih. Bila dia tengok lari dia. Jauh dah ustaz. Syria nak pergi Palestin. Lebih kurang ada yang sempadan 500 kilo, ada yang sempadan 1000 kilometer, macam itulah. Entahlah. Ha. Maka berlari dia sampai ke sana, sampai di satu tempat yang bernama Babul Lud. Siapa pandai tulis bahasa Arab, tulis dalam YouTube Bab Al-Lud. Yang disebutkan oleh Rasulullah tempat Dajjal dikepung. Dia dikepung di situ, di Babul Lud, oleh Nabi Isa dan tentera di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jihad dengan Nabi Isa. Berjihad dan berperang dengan bersama Nabi Isa, tak teringin ke? Kena mohon dengan Allah, saya dan kita semua kena mohon dengan Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan mati syahid. Allah bagi, insyaAllah. Letak kepala atas katil tu, minta, ya Allah, matikan kami dengan mati syahid. Nabi kata yang selalu memohon dengan Allah untuk mati syahid, dibangkitkan oleh Allah bersama dengan ketua para syuhada, sekalipun dia mati di atas katilnya. Syarat apa? Syarat kena minta. Syarat kena tunjuk kesungguhan dengan Allah. Tapi dia kena datang daripada sini, doa ni, datang daripada sini. Ya Allah, kurniakan syahadah. Sini. Wa in mata ala firasih, Nabi kata sekalipun dia mati di atas katilnya, dia bangkit di belakang seorang ketua para syuhada, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sebab di mahsyar nanti berdiri tak sama. Ahlul Quran berdiri di belakang pembenggang ketua Ahlul Quran. Yang rajin puasa berdiri di belakang ketua yang paling rajin berpuasa. Macam itulah, ikut jenis amalan masing-masing. Yang gila artis, duduk belakang ketua artis. Nama ketua artis di padang mahsyar, nama ni Ustaz. Ni artis tak semayang lah tuan-tuan, bukan semua artis. Saya teringat dah, ada Nabi sebut. Allah,
Ada ketua artis nanti saya cari di Padang Mahsyar. Semua duduk belakang dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kepung di Babul Lut, Nabi Isa bunuh Dajjal. Kepung di Babul Lut, Nabi Isa bunuh Dajjal. Yang manusia yang paling handal sekali atas muka bumi berperang tadi ni, Dajjal tadi. Yang kalah Imam Mahdi tadi. Sedangkan Imam Mahdi dan tentera dia cukup kuat kalahkan seluruh tentera musuh bersekutu. Lo nampak ah kekuatan ah? Tentera musuh bersekutu kuat dikalahkan oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi kuat dikalahkan oleh Dajjal. Dajjal dengan tentera dia ni kuat dikalahkan oleh Nabi Isa. Selepas satu ketika keluar satu musuh Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh Nabi Isa AS. Nama makhluk itu manusia tuan, bukan jin. Makhluk tu nama dia Ya'juj wa Ma'juj. Yang tu cerita malam ni insya-Allah di surau apa tahu? Malam ni ceramah saya tajuk Ya'juj wa Ma'juj. Surau Kempas. Surau Kempas. Indah. Surau Kempas indah. Insya-Allah taala. Keluar satu makhluk Allah. Yang saya tak mau cerita ni. Ini trailer je lah. Ha? Keluar satu makhluk Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Isa AS. Wahai Isa, sebentar lagi akan keluar makhluk aku. Bilangan mereka sangat ramai. La yadani li ahadin biqitalihim. Tak ada satu orang pun yang boleh bertempur dengan mereka. Wahai Isa, harriz ibadi bitur. Bawa semua tentera-tentera kamu ni naik ke atas bukit Tur. Nama pasukan ni tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj. Punya kuat tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj ni kemuncak makhluk Allah yang paling kuat dari segi fizikal dan kekuatan perang atas muka bumi Allah ni semenjak diciptakan Adam sampai kiamat, tentera yang paling kuat Ya'juj wa Ma'juj. Wahai Isa, kamu tak boleh lawan dengan mereka. Naik atas bukit Tur, bawa semua orang ke sana. Nabi Isa pun akur naik ke atas bukit sana. Apa senjata Nabi Isa AS? Kata para ulama, ketika berada di atas Tur Sina, atas Jabal Tur sana, Nabi Isa dan semua orang Islam, senjata mereka hanya tinggal ialah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok yang paling kuat. Yang paling kuat kata para ulama, mereka bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa penting. Tuan-tuan, Ramadan dah berapa kali kita Ramadan? Ramadan sudah berapa kali kita puasa Ramadan? Cuba tuan-tuan muhasabah. Yang pagi ni umur 30 tahun bermaksud sudah 20 kali dia puasa Ramadan kalau dia start puasa umur 10 tahun. Berapa kali Ramadan? 20 kali Ramadan. Subhanallah. Banyak kan? 20 tu angka yang banyak. Bermaksud dia sudah mendapat 20 kali Lailatul Qadar. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Tuan-tuan, muhasabah. Yang pagi ni berumur 40 tahun bermaksud dia sudah mendapat Ramadan. 30 kali Ramadan. Dah dapat 30 kali Ramadan. Seolah-olah dia dah dapat 30 kali Lailatul Qadar. Ramai di dalam masjid pada pagi ni yang sudah berumur 50 tahun. Ramai. Saya tengok. Ni saya pasal ni duk tengok. Hampir separuh. Yang dah berumur 50 tahun bermaksud Allah telah memberikan ruang dan peluang. Sudah 40 kali untuk kamu bertemu dengan Ramadan. Dalam keadaan dah 40 kali jumpa dengan Ramadan, dalam keadaan 40 kali dah jumpa dengan Lailatul Qadar sepatutnya, sampai ke pagi ini, Quran masih tak lekat, tak boleh baca lagi tiap-tiap hari. Kemana barakah Ramadan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemana la'allakum tattaqun? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Kemana? Hilang. Barakah puasa Ramadan.
ganjaran besar pahala berpuasa Ramadan yang Allah rahsiakan. Semua amalan anak-anak Adam, aku bentangkan kepada mereka, buat yang ni dapat begini, buat ini dapat begini, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sebab puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, aku rahsiakan puasa. Tuan-tuan, puasa tu puasa Ramadan. Allah rahsiakan sebab ia terlalu besar. Amal ibadat lain, tuan-tuan boleh tipu. Tuan-tuan tak boleh tipu orang. Amal ibadat lain tak boleh tipu orang. Kalau solat, orang nampak kita berdiri, tuan-tuan. Berdiri, kita rokok. Dalam rumah ke, di masjid ke, orang boleh nampak. Kita keluarkan zakat, orang boleh tahu kita keluarkan zakat. Mana ada zakat keluarkan seorang-seorang? Paling common keluarkan zakat ada nombor track. Kalau handphone pun. Ada, maksudnya ada orang pejabat tahu dia keluarkan zakat. Kita buat haji, orang tahu kita buat haji. Tetapi kalau kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, kita boleh tipu orang. Saya puasa. Saya puasa. Tapi tadi dah makan. Dengan sebab tu, pahala puasa itu dirahsiakan oleh Allah. Dalam keadaan pahala puasa yang besar dan rahsia istimewa yang Allah rahsiakan itu, tuan-tuan, ada orang sampai pagi ni, umur dia sudah 60, dia dah puasa Ramadan 50 kali. Tapi sampai pagi ni, masih lagi tak solat berjemaah di masjid. 50 kali Allah bagi ruang berpuasa Ramadan, tak solat berjemaah lagi di masjid. 50 kali Allah bagi ruang untuk berpuasa Ramadan, Al-Quran sampai bulan Syaban, sudah 15 Syaban, kali terakhir dia sentuh kalamullah ialah tahun lepas. Ni, tahun lepas akhir sentuh Quran. Berapa kali dah Allah bagi ruang Ramadan? 50 kali. Tak lekat lagi Quran tiap-tiap hari, tak lekat lagi Quran. Sedangkan Ramadan ialah bulan Quran. Tuan-tuan, sebut Ramadan, ulama akan sebut Ramadan ialah bulan, bulan Quran. Berdiri di mahsyar. Ini saya cerita di mahsyar sikit pasal Ramadan. Saya, kita semua, tu tengok di masjid ni beramai. Ramai. Ini baru 1,000. Di mahsyar, semua makhluk berdiri. Antara makhluk yang berdiri, yang kita rasa macam tak pernah dengar je, iaitu binatang. Maksudnya semua binatang adalah di kalangan yang akan dihidupkan oleh Allah selepas sangkakala yang kedua, ustaz. Ya. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, keseluruhan makhluk yang pernah bernyawa diri. Diri itu apa, ustaz? Berdiri macam tuan-tuan berdiri sekali. Selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, kesemua makhluk Allah yang pernah bernyawa. Tuan-tuan kira, saya beritahu jawapan dia. Kira sekarang. Makhluk Allah yang pernah bernyawa, 5. Malaikat, manusia, jin, syaitan. Tak sama. Jin, syaitan, binatang. Tuan-tuan bayang, binatang sahaja berdiri di mahsyar, berapa luas tanah diperlukan? Binatang saja. Seandainya seluruh binatang sahaja dibangkit dan dikembalikan ruh oleh Allah, nescaya seluruh muka bumi ini tak cukup untuk mereka berdiri. Tuan-tuan faham tak ni? Binatang saja. Maksudnya ustaz, maksudnya mahsyar itu diciptakan semula oleh Allah. Tanah yang begitu luas,
untuk memuatkan lima jenis makhluk ini. Lima jenis. Saya skip sebab cerita mahsyar 3 jam. Mahsyar sahaja. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada banyak cerita mahsyar. Tapi itu pun ringkas. Berdiri. Lalu dipanggil. Proses timbang amal seorang-seorang. Ustaz, orang lain buat apa Ustaz? Orang lain tunggu dan lihat. Kalau orang lain boleh balik rumah, rehat dulu, alhamdulillah. Tetapi ketahuilah, mahsyar itu ialah tanah kosong. La tara fiha iwajan wala amta. Tanah yang kosong, rumput tak ada, pokok tiada. Bukit tak ada, gunung tiada. Sungai tiada, tasik tiada, laut tiada. Tanah yang kosong dan landai menjauh mata memandang. Sekira-kira tuan-tuan tengok di sebelah kanan, tuan-tuan tak tahu di mana penghujung. Makhluk sampai hujung. Ni kan luas ni tuan-tuan tengok, boleh tengok masjid ni, boleh tengok nampak luas sana. Subhanallah. Allah panggil nama Fulan bin Fulan. Sahabat kata, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan kan ramai. Maksud sahabat kan nama yang sama tu banyak. Fulan bin Fulan, yang nama anak dengan ayah yang sama. Nabi sebut seandainya nama yang dipanggil itu dimaksudkan ialah Fulan, maka Fulan itu saja berdiri. Yang lain tak bangun. Satu orang datang ke depan. Kemudian ditimbang amal dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama sekali ditimbang amal ibadah. Amal ibadah pertama yang ditimbang namanya solat. Nombor satu, solat. Panggil Fulan bin Fulan, bentangkan solat dia. Lalu diangkat solat itu dan diletakkan dalam timbangan. Maksudnya nampaklah Ustaz amal ibadah waktu tu. Ya. Hari ini tuan-tuan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak nampak. Hari ini pagi ni tuan-tuan keluar, tuan-tuan masuk RM50. Tuan-tuan tak nampak pahala. Pagi tadi kita semayang subuh 2 rakaat, kita qiyam, kita zikir, kita baca Quran, tak nampak pahala. Di padang mahsyar, setiap manusia akan melihat pahala dan dosa dengan mata kasarnya. Ini puas hati ya. Memang pun mahsyar ialah dunia untuk berpuas hati. Sehingga pahala dan dosa itu nampak. Allah Ta'ala akan mula dengan pahala dahulu, ambil amal ibadat. Amal ibadat pula Nabi sebut, solat dulu. Tuan-tuan, solat dulu. Ambil solat. Timbang. Besar mana tempat timbangan nak letak solat, wallahu a'lam, seluruh mahsyar akan nampak. Malulah Ustaz. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Satu musibah yang sangat besar. Semua dosa yang kita rahsiakan selamanya akan ditunjukkan di hadapan semua orang. Kecuali dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu Allah padam. Alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala arahkan untuk ambil puasa Ramadan. Ini tuan-tuan dengar. Allah pun arah ambil puasa Ramadan dia. Tuan-tuan, ni Ramadan yang kita nak tunggu ni. Dia, sebab dia punya hadiah dia istimewa. Allah kata datangkan pahala, datangkan amal, amal dulu, amal puasa dia. Bawa mai pahala puasa sebelum nak ditukar jadi pahala. Bawa puasa dia. Bila bawa puasa dia, bawa tu dia duduk dalam lembaran. Lembaran dicatik di dalam lembaran. Ni Raqib Atid. Sekarang ini sedang mencatik. Minta dengan Allah ikhlas, minta dengan Allah, Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan, amalan kita buat ni minta Allah Ta'ala terima. Saya cepatkan. Ada satu dua poin saya nak sebut.
Kemudian bawa datang fulan ini dengan amalan puasa dia. Dia pun tengok. Tengok apa ustaz? Tengok yang apa yang ditulis oleh Raqib dan Atiq selama ni. Dia pun tengok. Dia lembaran itu jauh mata memandang. Lebar dia. Lebar setiap lembaran yang ditulis amal apa yang kita buat tu sejauh mata memandang. Bila kita tengok puasa Ramadan tahun 83, malaikat Raqib Atiq tulis hujung tu dua perkataan. Oh, kita seronok lah. Malaikat Raqib Atiq tulis tahun 83, puasa Ramadan 83. Hujung sekali dua perkataan. Yang pertama Al-Ju', yang kedua Al-Atash. Yang pertama perkataan itu tulisannya lapar, terjemahannya lapar, yang kedua dahaga. Kita kata, ya Allah, di mana ganjaran besar yang dijanjikan? Nah, ini poin dia. Lalu berkata Allah kepada fulan itu, cuba lihat amal ibadat Ramadan kamu yang kedua. Dia tengok tahun 84 punya Ramadan, 85 punya Ramadan, 86 punya Ramadan, 87 punya Ramadan. Kesemua di hujung sekali tidak ada pahala. Hanya dituliskan Al-Ju', kelaparan. Al-Atash, dia dapat dahaga sahaja. Lalu dia tanya Allah, wahai Allah, di mana pahala puasa Ramadan yang kami puasa 20 kali, yang kami puasa 30 kali Ramadan, yang kami puasa 40 kali Ramadan? Kata Allah, kesemua pahala itu telah pun bertukar menjadi habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Tidak ada kelihatan pahala sedikit pun. Jadi debu, ya. Ramai ke ustaz yang macam tu? Ramai tak ramai, Nabi sebut dalam satu hadis. Saya baca hadis ni. Kam min sa'imin. Hadis sahih. Dalam Bukhari atau Muslim, saya tak pasti. Tapi sama ada Bukhari ataupun Muslim. Kam min sa'imin. Kam ni siapa mengaji bahasa Arab, dia ada dua. Kamis sa'atul an. Sekarang jam berapa? Nak tanya berapa? Dalam hadis ini, Nabi sebut kam min sa'imin. Nabi tak tanya berapa orang yang puasa, bukan. Kam di sini bukan untuk tanya berapa. Kam di sini untuk ta'ajub. Kam di sini untuk Nabi, untuk kam at-taksiriyah, dia panggil dalam ilmu balaghah. Kam at-taksiriyah, terjemahan dia, kam min sa'imin. Betapa ramai umat aku yang berpuasa. Ramai ke sikit? Ramai. Kam min sa'imin. Betapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi. Yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya. Illal ju'a wal 'atash. Nabi kata kecuali lapar dan dahaga sahaja. Tak dapat apa. Ramai ke sikit? Ramai. Apa yang mereka dapat? Lapar dan dahaga. Ya Rasulullah, apa antara dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa Ramadan? Nabi sebut dalam satu hadis lain, man lam yada' qawlaz-zur wal 'amal bihi. Sesiapa yang tidak tinggalkan perkataan carut dan maki. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji sepanjang dia berpuasa. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah tak perlu untuk dia tinggal makan dan minum dia. Kasar tu tuan-tuan, kasar tu. Dia ada bahasa Kedah yang cukup kasar punya kalau nak terjemah part tu. Tuan-tuan, ha? Ada slang dalam bahasa Kedah yang nak terjemah part tu. Nabi bercakap dengan bahasa yang lembut, Allah tak perlu untuk kamu tinggal makan dan minum kamu. Kalau tak pandai jaga mulut kamu. Tuan-tuan, paling bahaya sekali. Itu saya sebut satu, tuan-tuan. Satu saja saya sebut. Antara yang paling kuat membaham pahala puasa Ramadan ialah dosa mulut. Puasa mengumpat orang. Puasa sebar aib orang. Puasa fitnah orang. Puasa
tipu orang. Hati-hati dengan dosa mulut. Hati-hati dengan dosa mulut. Yang kedua, untuk Ramadan kali ini tuan-tuan, mohon dengan Allah. Apa yang antara yang benda utama supaya Allah menerima amal ibadat Ramadan dan semua amal ibadat dalam Ramadan kita. Nak kena minta ke ustaz ni dah datang semayang 30 tahun dah berjemaah ustaz, takkan nak kena mohon dengan Allah? Mesti mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab siapa kamu untuk menjamin bahawa Allah terima amal ibadat kamu? Itu persoalannya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. Ini cerita bina Kaabah sikit lah. Saya sebut sikit lah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cari batu susun bina Kaabah. Ayah dengan anak. Habis bina Kaabah, kedua-dua orang angkat tangan. Tuan-tuan tengok. Ibrahim, Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim Ulul Azmi. Yang tiada dosa. Dengan anaknya Ismail juga Rasul. Rasul. Di kalangan 25 Rasul yang paling tinggi. Rasul ada 313, 25 yang paling tinggi Ismail. Habis bina Kaabah, kedua-duanya angkat tangan. Buat apa tuan-tuan? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika mana? Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membina Kaabah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah. Apa tuan-tuan? Terimalah ibadat kami membina Kaabah ini. Tuan-tuan, ibadat bina Kaabah. Apa Ibrahim buat? Apa Ismail buat? Ya Allah, terimalah amal ibadat kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sepatutnya kamu dah Rasul. Dua-dua orang Rasul. Ya, kedua-duanya Rasul. Siapa yang suruh bina Kaabah? Allah yang arah untuk bina Kaabah. Tak payah doa lah. Tak payah berdoa lah. Mesti Allah terima. Kan Rasul dua-dua? Cerita untuk minta supaya Allah terima amal ibadah ni panjang. Nabi SAW sendiri minta, ya Allah terima amal ibadat kami. Para sahabat radhiyallahu anhum berdoa selama 3 bulan selepas Ramadan. 3 bulan. Selepas Ramadan, ya Allah, terimalah semua amal ibadat yang kami buat dalam bulan Ramadan. 3 bulan sebelum Ramadan, para sahabat berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sempatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Ya Allah, bagilah peluang sekali lagi kepada kami dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan, 3 bulan pula berdoa, ya Allah, terimalah semua amal yang kami lakukan dalam bulan Ramadan. Yang terakhir untuk pagi ini tentang Ramadan, akhir, last, habis. Man fattara sa'iman. Yang ini tuan-tuan selalu dengar. Saya ulang sikit je, ringkas je. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka Allah SWT beri kepadanya pahala seperti seorang yang berpuasa. Seorang. Kita puasa, dapat pahala. Jumpa satu orang susah, bagi RM5 untuk dia makan, berbuka. Bukan kita ambil pahala dia semua, dapat kita. Dapat pahala seperti seorang berpuasa. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk seorang, maka dia mendapat seperti pahala seorang itu berpuasa. Pahala. Dalam akal kita, kita tertanya-tanya, kita kata, ya Allah, takkan dapat pahala kesemua sekali. Pahala penuh. Nabi sambung hadis tu, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Kata Nabi, tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala penuh itu. Puasa pahala penuh itu. Pahala puasa penuh itu. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Kata Nabi,
dia sedia makanan untuk berbuka kepada satu orang, dia dapat pahala berpuasa penuh seorang berpuasa. Sekarang di Malaysia ni antara trend yang cukup baik, masjid-masjid di Malaysia buat berbuka puasa. Cuma saya tak setuju satu je. Tak setuju satu je. Trend tu dah 5-6 tahun, sangat baik. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu di Malaysia ni masjid-masjid trend dia ialah buat moreh. Yang tu tak afdal sangat. Kenuri bagus. Lebih bagus daripada moreh ialah duit tu kita buat untuk jamuan berbuka puasa. Alhamdulillah 5-6 tahun kebelakangan ni saya ceramah daripada Perlis ada tak? Perlis ni dia lain sikit. Kan? Kedah sampai ke Sarawak semua alhamdulillah kebanyakan masjid trend begitu. Kumpul duit daripada ahli qaryah jamu buka puasa. Tuan-tuan bayang tengok. Tuan-tuan bagi RM10 sehari 1000 orang buka puasa. Ada tempat sehari 1000 orang, ada tempat sehari 50 orang. Ada tempat sehari 100 orang, ada tempat sehari 300 orang, ada tempat sehari 2000 orang. RM10 tuan-tuan bagi. Maka tersebarlah yang RM10 tu untuk berapa ribu orang buka puasa. Kena bijak untuk buat ibadah. Kena berseni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tak setuju sikit ialah yang saya duk tengok ni ada masjid tu kos buka puasa tu tinggi tapi yang mai buka puasa sedikit orang 50 orang 100 orang. Kemudian yang buka puasa orang yang sama bukan orang susah. Kan. Yang mai buka puasa 50 orang 70 orang makan hak makanan masakan buka puasa yang mewah-mewah tadi ni orang yang sama sampai 30 Ramadan. Dan mereka ni pula tidak susah. Orang-orang yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Lepas tu ustaz macam mana? Duit yang diberikan oleh ahli qaryah untuk buka puasa yang ramai, untuk yang banyak tadi ni. Buat, masak, berikan kepada ahli qaryah yang susah-susah. Keluarga-keluarga yang susah. Tuan-tuan, mereka nak bawa satu keluarga kadang susah. Cari. Tugas jawatan kuasa masjid. Cari yang susah-susah, bawa pergi kepada kepada mereka, yang tu yang paling afdal. Yang paling afdal. Dengan sebab jawatan kuasa masjid, orang masjid ziarah mereka, orang masjid sedia makanan berbuka untuk orang yang paling susah dalam qaryah itu. Dengan sebab tu terbuka hati mereka untuk datang, untuk datang masjid. InsyaAllah, sekadar tu dulu ceramah saya pada pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Saya minta maaf seandainya ada terkasar bahasa kepada tuan-tuan sekalian. Dan semoga semua amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamun taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami di atas iman dan hidayah dan Islam yang telah kau kurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya engkau matikan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempatkanlah kami dalam bulan Ramadan pada kali ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua amalan ibadah yang dilakukan oleh kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah syurga Firdaus kepada kami dan ahli keluarga kami. Untuk kami berada bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kami melihat wajah-Mu, ya Allah, dalam syurga Firdaus. Janganlah kau bolak balikkan hati kami sehinggalah kami diwafatkan oleh-Mu, ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.